Ya, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Angwin. Seperti biasa kita mau review sebuah gitar ya. Gitar ini juga bisa dibilang brand yang cukup oke ya, termasuk baru lah, tapi tetap oke ini Delta. Saya juga udah jual beberapa juga sih. Cuman yang kemarin finishingnya glossy, sekarang matte. Nah, jadi gak usah panjang lebar, kita tes langsung aja. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ini dari segi body, topnya udah top solid. Ya, kita bisa rasakan di sini. Sama kita ada masukan dari salah satu teman kita kan. Dia bilang kalau mau perhatikan top solid atau enggak, kita perhatikan ini. Nah, kalau coraknya itu nyambung ke bawah, itu top solid. Ya kan? Nah, ini yang tipe DA300CE. Ini kemarin saya udah lagi jalan di Bengkulu nih. Ini ada katulinya, beli mahogani, udah ada preamp juga, colokannya di sini nih, nih, oke, okay. Ya overall bagus lah, ini headstocknya, bisa lihat, headstock, kalau ini belakangnya juga finishingnya matte. Doh ya. Nah, jadi kalau kita main gini nggak lengket, kalau dia glossy dia agak lengket. Oke, kita main ke tes review soundnya aja. Ini suaranya langsung dari si gitar. Jadi kalau untuk saya pribadi, secara sound ini Delta juga cukup oke lah. Bassnya di bagian low-nya dapet nih. Low-nya dapet. Mid-nya agak sedang lah. Ini treble-nya nggak pedes sekali. Treble-nya asik, nggak pedes sekali. Ya, jadi kalau teman-teman ada dengar sedikit keributan, itu teman kita di luar lagi kerja apa gitu, jadi nggak masalah. Nah, itu aman ya, lanjut aja. Oke, ini Delta DA300CE. Nanti kita akan taruh link deskripsinya di bawah, itu ada di Tokopedia saya dan Shopee. Kalau teman-teman mau order boleh dari situ biar lebih terpercaya. Kalau mau ngecek juga, mau tanya-tanya dulu juga, it's okay. Nanti saya taruh juga nomor WA saya di bawah. Oke, okay, thank you.